Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ayu Andira, alih media kesehatan lingkungan, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 8 Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Saya bertugas di UPT Puskesmas Berawan Oku Selatan sebagai pelaksana pengelola sarana kesehatan lingkungan. Adapun kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, maka saya akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan inilah kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan pertama, saya melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Puskesmas selaku mentor. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas. Yang kedua, meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan satu ini dibuktikan dengan surat permohonan dan surat persetujuan dari Kepala Puskesmas. Kegiatan dua, membuat SOP pengelolaan sampah medis. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat rancangan SOP pengelolaan sampah medis. Yang kedua, menempelkan SOP di tempat penampungan sementara atau TPS. Kegiatan 2 ini dibuktikan dengan tersusunnya SOP pengelolaan sampah medis. Kegiatan ketiga, merencanakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah medis. Tahapan pertama, membuat banner sosialisasi. Dan tahapan yang kedua, membuat undangan sosialisasi. Kegiatan ketiga ini dibuktikan dengan adanya banner sosialisasi dan undangan sosialisasi. Kegiatan yang keempat, melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah medis di ruang rapat UPT Puskesmas Boerawan. Tahapan kegiatan empat, yang pertama, mengutarakan maksud dan tujuan sosialisasi. Yang kedua, menyiapkan daftar hadir sosialisasi. Yang ketiga, menyiapkan materi presentasi atau PowerPoint. Kegiatan keempat ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir dan PowerPoint. Kegiatan lima, melakukan evaluasi hasil kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, pengecekan hasil penerapan sistem pengelolaan sampah medis. Cleaning service menggunakan APD lengkap. Petugas masing-masing ruangan sudah melakukan pemilahan antara sampah medis dan sampah non-medis. Sampah non-medis dibuang ke tempat sampah berkantong plastik berwarna hitam. Sampah medis dibuang ke dalam tempat sampah berkantong plastik berwarna kuning. Sedangkan sampah medis benda tajam dibuang ke dalam safety box. Pengangkutan sampah medis dilakukan setiap akhir jam pelayanan. Cleaning service mengangkut sampah medis menggunakan troli roda khusus yang bertutup dan berwarna kuning ke tempat penampungan sementara atau TPS. Dan pengangkutan melalui jalur khusus.
Tahapan selanjutnya, melaporkan hasil evaluasi kepada kepala puskesmas atau mentor. Kegiatan 5 ini dibuktikan dengan adanya lembar checklist dan laporan hasil evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala UPTT Puskesmas Boyolawan Eli Susanti SST MKes sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Seli Ayu Wandira dengan tema optimalisasi pengelolaan sampah medis. Semoga dengan kegiatan aktualisasi ini mampu meningkatkan upaya penanganan dan pengelolaan sampah medis dengan baik yang sesuai standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawan, MD SKM selaku Kasubag TU PT Puskesmas Boyolawan. Saya sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Seli Ayu Wandira AMKL dengan tema optimalisasi pengelolaan sampah medis. Semoga dengan kegiatan aktualisasi ini mampu meningkatkan upaya penanganan dan pengelolaan sampah medis dengan baik yang sesuai standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Desa Kecamatan Boyolawan sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Seli Ayu Wandira dengan tema optimalisasi pengelolaan sampah medis. Semoga dengan kegiatan aktualisasi ini mampu meningkatkan upaya penanganan dan pengelolaan sampah medis dengan baik yang sesuai dengan standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.